Hai sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama TH Channel Official, channel yang akan membahas tutorial YouTube pemula, tutorial-tutorial Android lainnya, dan akan membahas seputar aplikasi-aplikasi penghasil uang di Android. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial untuk kamu pemula di snack video, yaitu cara atau tiga cara untuk mendapatkan uang dari snack video ya. Yang mana Snack Video ini adalah aplikasi yang sedang viral dan sedang mengadakan event besar-besaran ya. Nanti uangnya bisa kita tarik ke akun Dana ataupun ke akun ShopeePay. Nah, dari akun Dana ataupun akun ShopeePay kita bisa gunakan untuk berbelanja, membeli pulsa, membeli paket data, membeli token listrik, dan bisa ditransfer ke akun bank juga ya tentunya. Oke, buat kamu pemula yang belum tahu cara mendaftar Snack Video ini, silahkan cek kolom deskripsi, di situ saya sudah siapkan tutorial cara mendaftarnya. Oke, kalau sudah mendaftar kita buka aplikasi Snack Videonya untuk mendapatkan uang, untuk memulai mendapatkan uang. Oke, cara pertama kita menonton video ya, menonton video-video yang ada di Snack Video ini. Kita scroll-scroll aja, kalau videonya udah selesai, satu video udah selesai, kita scroll lagi ke video yang lain, maka kita akan mendapatkan poin di sini ya. Poin kita akan bertambah di sini. Oke. Seperti itu. Namun ini koin saya sedang sedikit bertambahnya ya, entah kenapa, lagi error kali. Nah, kemudian kita klik koinnya untuk melihat penghasilan kita. Itu cara pertama dari menonton video ya. Dari menonton video di Snack Video. Oke, kita cek dulu saldo saya. Nah, selain itu kita bisa check in tiap hari, jangan dilewatkan. Lumayan kita mendapatkan 500 sampai ribuan poin setiap kali check in setiap hari, dan juga membagikan, menyalin link seperti itu, kita mendapatkan 1000 poin, dan nanti poin ini akan menjadi rupiah seperti ini ya, seperti yang sobat lihat di sini. Nanti poin ini akan menjadi rupiah ke sini setiap harinya sebelum jam 8 pagi. Oke, itu cara pertama untuk mendapatkan uang dari Snack Video ya, yaitu dengan cara menonton video, check in, dan membagikan aktivitas kita ke WhatsApp ataupun ke Facebook. Nah, cara yang kedua ini adalah cara yang paling jitu dan paling cepat ya mengumpulkan uangnya, yaitu di sini ya. Di kolom di menu seperti ini ada yang namanya undang teman baru dan dapatkan uang. Jadi kita tinggal klik saja undang ini ya. Dan kalau kita berhasil mengundang teman, di sini sangat lumayan sekali ya. Bisa sobat semuanya lihat, di sini saya sudah mendapatkan atau baru mendapatkan 10 undangan yang berhasil saya undang, dan total pendapatan dari undangan tersebut, dari 10 undangan ini, yaitu 300.000 rupiah lebih, karena akun yang saya undang itu aktif ya, kebanyakan aktif, jadi setiap hari mereka menonton video dan setiap hari saya mendapatkan pendapatan tambahan dari mereka. Oke, kemudian cara yang ketiga ya. Nah, di sini untuk cara yang kedua ini silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya, bisa disalin linknya, bagikan ke Facebook ataupun ke media sosial lainnya. Juga bisa menggunakan WhatsApp, langsung ke WhatsApp kita kirim link referral kita ke WhatsApp yang ada di kontak itu kita, seperti itu. Oke, kita lanjut ke cara yang ketiga untuk mendapatkan uang dari Snack Video. Cara yang ketiga yaitu kita klik profil Snack Video kita. Nah, di sini ada yang namanya reward creator ya, seperti ini ya kawan-kawan. Jadi teman-teman bisa membuat video yang nantinya video-video tersebut akan diberi penghargaan sehingga kita mendapatkan uang dari hasil karya kita. Kita klik saja seperti itu. Nanti kalau teman-teman baru pertama mengklik itu, maka di sini akan ada gabung ya, gabung sekarang. Karena saya udah bergabung, maka di sini saya sudah mendapatkan bonus kreatornya. Dan untuk tutorial cara dapat bonus kreator, cara membuat video di reward kreator Snack Video ini, silahkan cek kolom deskripsi. Saya udah siapin link tutorialnya. Oke, jadi
nanti akan masuk ke sini ya, video-video yang diberi penghargaan seperti ini ya. Ada dua kolom di sini, diberi penghargaan dan tidak diberi penghargaan. Nanti video-video kita akan ditinjau apakah layak mendapatkan hadiah atau tidak. Nah, cara membuatnya kita buat di sini. Jadi kita setiap membuat video di snack video, jangan membuat dari beranda snack video ya, namun kita buat dari sini, dari menu rewards creator ini ya. Rewards creator, kita klik aja buat sekarang, nanti kita akan mendapatkan uang seperti ini. Dan untuk penarikannya di sini minimal Rp6.000 ya per satu minggu. Seminggu sekali bisa kita tarik. Bisa dilihat di sini dapat penarikan satu kali seminggu lebih dari Rp6.000, karena saldo saya masih Rp600, jadi belum bisa ditarik untuk reward creator ini. Oke sobat semuanya, itulah tiga cara untuk mendapatkan uang dari aplikasi snack video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.